kayak nyetel lagu ini deh. Bentar. Mana? Kita album Mahagita aja kali ya. Halo. Selamat sore. Ya aku takut nge-lag tau. Jangan. Ih, biasanya kalau ngomong gitu nge-lag jangan ya. Jadi. Halo, kalian lagi apa? Besok siapa yang ketemu sama aku? Besok aku ada event. Kalau generasi 11 siapa aja ya? Aku, Kalisel, Chelsea. Siapa yang ketemu? Halo, semangat Cici, terima kasih. Kenapa ini kayak kontrasnya tinggi banget gitu sih? Apa aku doang ya? Demam yum, udah Kak Dery. Aku tadi makan nasi goreng. Ih, tumben-tumbenan tau aku boleh makan nasi goreng pas udah baru sembuh batuk. Pas udah baru sembuh, gimana? Pas baru sembuh batuk. Kemarin kan SR aku masih batuk kan? Terus hari ini aku udah boleh makan nasi goreng. Kalian udah makan belum? Kak Dery udah makan belum, Kak Dery? Makan pakai apa? Gimana kue coklat? YPP ya, yang pem-pem aja. Belum guys, belum pulang. Wah, hari ini kan ini deh, spill dikit deh. Yang pem pasti tahu, spill dikit deh. Enggak kan hari ini kan hari ibu. Aku tuh beliin satu, cuma belum datang. Bukan barangnya, mama aku belum pulang. Belum nyampe. Udah mandi, udahlah. Mandi tuh enakan ini gak sih? Kak, aku habis keramas tahu, kelihatan gak sih? Enggak. Sama aja. Ya aku keramas gak keramas. Kayaknya ini deh. Rambutnya sama-sama lemes gitu. Katan, huhuhu, terima kasih gift-nya. Siapa aku Grisi? Iya, kayak Cak udah baca DM? Hah? Belum. Semalam aku udah bukain tapi gak nemu nama Kak Raffi. Nanti dia mungkin tenggelam, nanti aku cari ke bawah-bawah. Kadang tapi tenggelam juga tau guys. Tapi bisa sih, masuk sih, semoga masuk. Harusnya masuk. Kajar, terima kasih gift-nya. Tips sama remote AC, yo. Mentang-mentang dia Sonichi IDN Live ditanyain. Ini dia baru aku setel, guys. Kok ini 22 derajat? Orang di situ 23. Ya udah, pokoknya nih. Ih, dia Sonichi IDN Live. Ini banyak nih yang Sonichi nih hari ini nih. Ada kursi pink. Ada remote AC, ada lagu juga Sonichi, tapi lagu belum Sonichi playlist aku nyetelnya sama Gita. Katanya kemarin kalau playlist aku ngantuk, emang bener sih, playlist buat tidur sih, ya gak salah ya. Kak Clayton, terima kasih gift hantunya, makasih. Tapi aku nggak tahu kenapa hari ini punya aku tidak ber apa ya, berbentuk
bukan berbentuk juga sih, nggak bernyung gitu nih, ngerti gak sih? Kayak aku juga nggak tahu jelasinnya gimana, tapi kayak nggak, tidak begini guys. Aduh nggak bisa lagi, ah udahlah, ah malas. Ya sudah, biarkan rambut menjadi rambut. Ini demen banget nyetel Seventeen ya yang diputer. Dari sekian banyak lagu di Magita yang diputer Seventeen terus. Kayaknya, maaf ya guys, kayaknya emang dari sananya udah, dari device-nya udah nyetelnya Seventeen. Cukup tahu, iya, ih, enggak, ini dari, bukan aku guys yang milih ini udah tersendiri nih, maaf ya. Ih, tapi kemarin Seventeen memberhentikan aku menangis di showroom. Enggak, bercanda ya, iya. Kemarin kan aku kemarin nyetel Tokuni Itemo kan, terus udah mau berkaca-kaca gitu kan. Terus aku ganti lagunya, Kak Malvin terima kasih giftnya. Terus aku ganti lagunya jadi Seventeen. Terus ada yang komen, siapa ya? Tapi ada yang komen, kita kayak, Cak kamu gak jadi nangis tapi kita yang nangis. Kali terima kasih giftnya. Ih kalian tuh lebih suka kameranya aku pegang atau aku taruh gitu sih? Kak Malvin terima kasih kucingnya. Enakan mana sih sebetulnya kalau ditonton? Aku nggak tahu ih. Enakan diginiin aja atau kayak, atau harus kayak aku pegangnya? Mana aja enak, siap. Enggak sih, Endra sih yang paling enak sih Supazuk loh. Kak Malvin terima kasih tumpengnya. Makasih. Kak Asyaf terima kasih untuk gift-nya. Muka selayar. Ah karona. Muka selayar bisa nanti ya. Nanti apa enggak puyeng kalian kalau muka selayar? Kak Farel, terima kasih kucingnya. Eh, bedroom ini kucing gak sih? Iya, eh, enggak nih, kelinci maaf. Abis, aku salah fokus sama kumis ya, aku kira kucingnya, kelinci. Ya, aku penasaran deh, kalau aku nyalain lampu ring light, tapi aku matiin lampu kamar. Apa ya vibesnya? Aku gak pernah tau, ih. Seumur umur aku tidak pernah, maksudnya matiin lampu tapi nyalain ring light gitu. Iya, aku belum pernah Jiko di sini. Jiko gak ya? Jiko kali ya? Biani mana nih? Gak ada Biani. Kak Wisnu, terima kasih. Cikiti body stage-nya. Kak Bima, terima kasih dari hatinya. Jiko ya, Jiko ya. Boleh lah. Belum pernah Jiko di DN Live. Ada Jiko. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Kalau aku ngomong tolong ketik Gracie, oke? Okay? Oke. Okay. Lani seperti Glali, imut seperti kelinci. Si. Gracie, terima kasih. Hey sih, kok rambut aku tebel kanan gitu sih? Hah. Nggak tahu ah. Kak Bimanyu, terima kasih kastilnya. Ini lagu enak banget tau, New Ship. Kemarin konser kan bawain kan, terus itu kan dibawainnya abis Puman ya.
Jadi pas aku bawain lah, pas aku bawain lagunya tuh masih banjir air mata gitu, masih shock gimana gitu. Kak Hafiz, terima kasih tegifnya. Hari ini ada SNM, siapa yang hari ini nonton SNM? Kanor Tundra, terima kasih JKT48-nya. Kama Esa, terima kasih gift hantunya. Cie, kemarin tuh shot di Surabaya. Kami Manyu, terima kasih JKT48-nya. Kajibar, terima kasih untuk gift hantunya. Kajibar juga kemarin tuh shot. Apa nih? Oh, kabel, ya ampun aku kaget. Kak Malvin, terima kasih jari hatinya. Kak Ruin, terima kasih gift hantunya. Cak nonton kayaknya nonton. Eh, tapi kayaknya sekarang sampai mana sih coba bener? Aku udah lama enggak nonton. Terakhir aku nonton tuh yang apa? Season 2-nya yang lanjutannya movie, bukan lanjutan sih, sebelum movie-nya gitu alurnya. Terus ada episode mana dah? Atau belum lanjut lagi nih? Kak Oscar, terima kasih streamer paling ramah. Kak Jenny, terima kasih jari hatinya. Kak Malvin, terima kasih kupu-kupunya. Kemarin kan aku SR IDN Live kan sebelahnya Keti ya. Kak Mas Kris, terima kasih kupu-kupunya. Sebelah kan Keti kan. Terus dia setiap ngomong terima kasih tuh gini. Oh nih, Kak Hazel, terima kasih. Gitu terus guys, sumpah. Itu bocil lucu amat dah. Pengen dikarungin atau boleh gak sih? Ini mana? Kak Reza, terima kasih giftnya. Kak Clifford, terima kasih untuk giftnya. Emang gelap lah ya. Karas tuh, terima kasih giftnya. Satu. Kak Kris, terima kasih kucingnya. Ternyata selama ini animasi kucingnya tuh ngeliat tikus. Aku baru tau. Udah makan belum? Udah bang. Pakai nasi goreng bang. Kalian tuh kalau masak nasi goreng, tim kerupuk aja makannya, kerupuk terus nasi goreng di sendokin gitu, atau tim nyendokin nasinya pakai kerupuk. Dengarkan musik yang memiliki kisah muka kamu. Iya, aku tim ini tahu, aku enggak bisa makan nasi goreng bener-bener nasi goreng doang, harus ada kerupuk. Tapi kerupuknya bukan kerupuk putih. Enggak cocok. Kerupuk ini yang bulat-bulat, bukan bulat juga sih, tapi kayak kerupuk yang ada yang lengkung. Apa sih? Pokoknya yang gitu. Ngerti gak sih yang bisa diserokin gitu? Iya, enggak bisa nasi goreng doang. Kak Rizky, terima kasih gift-nya. Pokoknya kayak di ya, jadi kalau makan nasi goreng tanpa kerupuk, nasi goreng tanpa sendok mungkin bisa karena enakan gitu guys. Kak Dery, terima kasih giftnya. Enakan gitu tahu, enakan kerupuk langsung campur nasi goreng. Kak Windu, terima kasih kok mendo.
Kak Windu, terima kasih gift-nya. Kak Zibar, terima kasih gift hantunya. Kerupuk yang warna-warni. Iya, ada yang warna-warni tapi ada juga yang enggak. Kanwar berterima kasih JKT48 stage-nya. Kak Zibar, terima kasih gift hantunya. Ada yang pinggirnya warna-warni, ada yang enggak juga, ada yang putih polos gitu. Itu enak dua-duanya. Cuman biasanya yang warna-warni lebih tipis gitu enggak sih? Maksudnya lebih ya lebih tipis sih bener bahasanya. Kak Abimanyu, terima kasih kucingnya. Iya, yang warna-warninya tuh ada yang pink, ada yang hijau, ada yang kuning. Kak Adelia, terima kasih gift-nya. Nasi goreng pakai sumpit. Hah? Gimana caranya? Kak Adelia, terima kasih gift-nya. Aucup Matt, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak Echa, terima kasih gift hantunya. Hazel, terima kasih gift-nya. Jiko dulu gak sih? Aku udah Jiko. Kak Geza, terima kasih pumpkin-nya. G-nya Gracie only, siap. Emang iya? Bener nih. Bohong kali. Kak Dean, terima kasih untuk gift-nya. Iya, rambut baru. Apa yang rambut baru? Hah? Apa nih? Apa nih? Nggak ada rambut baru, aku nggak habis gunting, nggak habis apa. Kak Gracie, hari ini aku stres banget. Semangat, Kak Alvan. Kak Alvan, semangat, Kak. Jangan stres-stres. Bisa, pasti bisa. Semangat. Ecak, gimana hasil desain? Sedesain yang mana nih? Sedesain yang mana? Aduh, hilang lagi. Kok gelap? Apanya gelap? Panik. Takutnya gara-gara koneksi kan. Kak Bimanyu, terima kasih gift bantunya. Ecak ke sekolah, Ecak udah libur. Kak Jerry Halim, terima kasih cendrawasinya. Ecak udah libur. Enak kan, Ecak udah libur. Kalian udah libur belum yang sudah sekolah? Layarnya gelap tapi suaranya ada. Beneran kah? Ya di sini koneksi aku aman sih, cuman takut beneran nyelak. Kak Jerry, terima kasih konfetinya. Terima kasih. Aman, oke. Mantap, bos. Terima kasih. Ini aku tuh suka. Aku selama ini live IDN kan milih topiknya food, tapi ini gak pernah bahas makanan. Gimana tuh? Pir. Aduh. Ayo kita bahas makanan, guys. Iya, walaupun aku udah makan enggak apa-apa. Kalian udah makan belum? Ayo kita bahas makanan. Makanan. Ih, di ini tahu. Kak Super Jack, terima kasih untuk gift-nya. Di TikTok aku rame ini. Apa namanya yang kayak bahan rotinya tuh mirip ini. Aduh, apa namanya? Kromboloni. Iya kromboloni. Di TikTok aku lewatnya itu semua hari ini. Hari ini ya, baru hari ini. Kak Dipa, terima kasih gift-nya. Kromboloni lewat terus. Enak banget kayaknya. Apalagi kayak yang lewat tuh yang coklatnya luber-luber gitu loh. Kak Jerry, terima kasih tumpengnya. Kananda, terima kasih pumpkinnya.
aduh lagunya sedih banget, mari menjadi pohon sakura. Tapi lagu bagus. Cuman katanya susah ya nyanyi ya, maksudnya nyanyi yang bener-bener pas gitu rotinya sama coklatnya. Katanya banyak yang kemanisan gitu-gitu loh. Tapi aku lihat sih kayak susah banget bikinnya, apalagi bahannya harus milih-milih banget katanya. Resep kromboloni, enggak, saya tidak bisa masak. Kamahesa, terima kasih gift-nya. Kanor berterima kasih jari hatinya. Sebisa-bisanya aku masak tuh, aku telur dadar, masak air. Kak Azil, terima kasih gift-nya. Tapi aku belum pernah coba. Oh, dulu nasi goreng aku pernah coba masak. Cuma nasi gorengnya yang langsung nasi campur telur gitu loh. Tau gak sih yang diaduk terus digoreng? Jadi nasi campur telur dulu baru digoreng. Kayak Iko, terima kasih gift-nya. Dulu, tapi dulu banget. Pas pandemi apa ya? Oh, dulu juga pernah masak. Tapi nyambel, bukan masak sih. Nyambel, ngulek. Aku minta resepnya ke mama kalau itu. Kak Korean, terima kasih fireworknya. Udah pernah coba kromboloni? Belum. Aku tidak, apa ya, kalau pastry yang kayak gitu tuh aku jarang coba tau guys. Karena biasanya itu kan dalam ukuran besar, dan biasanya tuh manis banget, jadi aku takut enak, makanya aku belum pernah coba. Secoba-cobanya aku tuh pastry kayak gitu tuh paling croissant sih. Kak Malvin, terima kasih gift-nya. Tapi aku suka banget sih croissant gimana sih cara ngomongnya, croissant. Aku suka banget, tapi yang butter apa? Biasanya aku makannya yang butter, kalau enggak almond. Coklat jarang sih. Kak suka seafood? Suka. Aku suka seafood. Aku suka banget kerang. Kerang rebus, kerang darah rebus. Kak Nor, berterima kasih gift-nya. Pas sesuai topik ini, aku milihnya food, kita bahasnya makanan. Kak Ronald, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak Aldo, terima kasih gift-nya. Aku suka tuh kerang darah. Kerang hijau lumayan sih, cuman aku lebih prefer kerang darah. Kak Jerry, terima kasih untuk gift-nya. Udang aku juga suka banget udang. Kayak Iko, terima kasih gift-nya. Nama apa ya, seafood? Ikan aku banyak suka sih. Ikan yang aku doyan banget tuh apa ya? Gurame. Kan gurame, ikan dori, itu enak. Kananda, terima kasih gift-nya. Kak Ervin, terima kasih untuk gift dari hatinya. Ih, jadi pengen seafood. Aku kayak lagi pengen yang pedes-pedes gitu loh guys. Kayak Iko, terima kasih untuk kadenanya. Kak Bimanyo, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak Cepot, terima kasih komodonya. Kak Jiri Halim, terima kasih Semarangnya. Iya, aku pengen pulkam Semarang deh. Kak Ronald, terima kasih Semarangnya. Kalian denger lagunya gak sih? Di aku kecil banget ternyata ya. Iya juga. Kak Sabda, terima kasih gift-nya. Kak Hazel, terima kasih JKT48 stage-nya. Jadi Ajak suka martabak? Suka! Ngomong-ngomong martabak, kemarin pas latihan, pas aku pertama kali live IDN, pas pertama kali aku live IDN tuh aku bawa martabak buat Gen 11. Karena aku tau Gen 11 suka banget sama martabak. Dan itu kebetulan deket kantor mama aku ya, kayaknya. Itu ada yang jualan martabak. Enak. Terus kayak, udah beliin tuh Gen 11. Benar pada demen. Kayak Iko, terima kasih gift-nya. Kak Bimayu, terima kasih gift-nya.
kak lebih suka pagi atau malam? Gimana ya, aku Kak Hazel, terima kasih kastilnya. Pagi atau malam? Jujur kalau aku bisa milih pagi sih. Gimana ya, kalau pagi tuh lebih semangat, kayak karena kan baru bangun ya. Kalau malam kan udah kekuras tenaganya gitu loh, udah habis. Kalau pagi tuh semangat gitu bawaannya, karena belum ngapa-ngapain sih. Kadean, terima kasih untuk gift-nya. Ih, lucu animasi zombie-nya. Ih. Kaget, shock. Tapi lucu. Suka lontong enggak? Lontong tuh aku sukanya tuh suka yang ya udah gitu. Jadi aku kalau misalnya pesen sate, aku prefer enggak pakai lontong. Kayak aku prefer sate aja gitu. Yang doyan banget lontong tuh papaku. Papaku pasti pakai. Kak Super Jack, terima kasih gift-nya. Kak Jenny, terima kasih JKT48-nya. JKT48 stage-nya. Kak Tiar, terima kasih. Kak Jenny kemarin Aita Kata loh. Row depan. Depannya tapi bukan A, tapi row depan. Kak Bren, terima kasih firework-nya. Gimana kemarin, seru gak Kak Jenny? Lontong itu bukan yang perlu terus minta lontong. Yaelah, kayak Iko. Kata kayak Iko, lontong tuh kalau misalnya ada perlu dikasih lontong. Kak Hadi, terima kasih gift-nya. Itu tolong ya, bukan lontong. Tapi aku pernah lagi ngirim ke PM. Aduh, maaf ya Kak Hadi, terima kasih cendrawasinya. Aku pernah tahu ngirim. Ternyata iya ya, aku juga baru inget. Aku pernah ngirim di PM meme. Kak Bren, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak Raffi, terima kasih gift hantunya. Jadi kayak gift-nya tuh, gift-nya jadinya meme-nya tuh gambar lontong, tapi tulisannya tolong. Gitu. Iya, maaf ya Kak Hadi, terima kasih Mas Batangnya, Widih. Kak Febrian, terima kasih pumpkin-nya. Krisi punya cerita horor enggak? Enggak. Tapi serius aku enggak punya. Aku punyanya tuh bukan punya yang aku alami, punyanya aku dengar punya orang gitu. Kauza, terima kasih gift-nya. Itu Z-nya apa? Kak Hadi, terima kasih untuk gift-nya. Kak Super Jack, terima kasih atas gift-nya. Kak Grace, kenapa? Kak Grace Universe. Kak Hadi, terima kasih Mas Batangnya. Kak C, Kak Kristi, terima kasih untuk gift-nya. Medok banget, mana medok? Medok cuma di SR. Versi IDN Live adalah versi Grisi Kalem. Kemarin dipecahkan kalemnya oleh Ketih. Ketiar, terima kasih, bukan mawarnya. Kak Hadi, terima kasih, kasih hantunya. Cak, aku kenapa? Loh, kenapa? Kenapa Kak Dias? Lah. Kak Valen, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak suka ayam enggak? Kak Joan. Use S. Enak banget ayam. Siapa yang suka ayam? Enak banget bro, Di. Kak Joan suka ayam enggak? Kak Oza, terima kasih gift-nya. Kak Hadi, terima kasih Gracie-nya. Gracie udah gak kalem ya. Ini masih kalem kok. Ini masih bertahap. Ini masih jaim-jaim dikit lah.
Kak Jerry, terima kasih buket mawarnya. Terima kasih. Wih, Kak Ronald, terima kasih untuk giftnya. Eh, Macy belum pernah sonic sih yang ngomong tuh suara anak ya. Kak Oza, terima kasih kastilnya. Ih, Macy belum pernah sonic, iya. Macy belum pernah idein live, nanti deh. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan Macy masuk deh. Anaknya lagi di luar itu suara ada suara gonggongannya jauh. Enggak jauh sih, tapi maksudnya ada, berarti dia biasanya kalau gonggong tuh berarti udah mau nyamperin pintu gitu loh. Kak Karen, terima kasih gift hantunya. Kak Karen, gak apa-apa kakak, sering-sering DM aja. Dan nonton Aita Kata tapi gak kesampean terus. Hah? Siapa tuh? Kak Kezia, semoga nanti kesampean ya, amin. Aku doain cepet-cepet Aita Kata. Kak Cepo, terima kasih giftnya. Kuaci atau kacang kulit? Kacang kulit tuh kacang rebus yang itu gak sih? Aku lebih suka kacang rebus. Kuaci, aku sebetulnya kuaci lumayan sih. Sama, ya gak beda jauh deh rasanya. Kak Jerry, terima kasih lato-latonya. Kak Yaiko, terima kasih streamer paling lama. Ramah, siap. Kak Norbert, terima kasih skydive-nya. Aku lebih suka kacang rebus karena dia lebih berasa, terus kan lebih gendut-gendut gitu kan daripada kuaci, jadi enak aja. Kayak lebih berisi, lebih empuk. Iya. Teksturnya lebih enak gitu. Cak suka bakso? Suka. Suka banget. Biasi liburan mau kemana? Belum tahu. Pengen deh program, tapi belum tahu. Kak Nicholas, terima kasih skydive-nya. Ayam atau ikan? Ayam. Ikan boleh sih, tapi ayam. Kak Jerry, terima kasih untuk gift Surabayanya. Ecak bukannya tari, iya deh Kak Fatia, ya itu kecak ya. Bisa juga, iya juga. Kak Jerry, terima kasih untuk giftnya, terima kasih. Kak, pas Kak Grisel cerita kaget, sebetulnya tuh gini guys, itu tuh kaget, cuman kagetnya di sini. Kagetnya di dalam hati, aku tuh tipe orang yang kaget tapi kayak jangan gitu dong, gitu loh. Ketiga sih, ada gak sih yang kayak gitu? Kagetnya tuh cuman dalam hati tapi gak yang teriak gitu loh kagetnya. Iya. Jadi kalau kaget cuman ih jangan kayak gitu, kaget banget tahu gitu loh. Cuman emang kemarin sedatar itu kah? Aku gak sadar, aku cuman ngerasanya aku kaget aja. Kak Hernandi, terima kasih giftnya. Kak Fanyora, terima kasih untuk jadi hatinya. Aku cuma ngerasa kaget tau. Kayak aku ngerasa kaget, tapi kalian bilang enggak, itu datar, itu tuh. Aku kaget. Karno, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak Zef, terima kasih untuk gift-nya. Kak Yaiko, terima kasih untuk gift-nya. Isalfok, lucu. Salfok, lucu. Aku udah lama gak denger lagu ini. Lucu. Kak Kristi, terima kasih untuk gift-nya. Guys, kayaknya mamaku udah pulang deh. Udah kayak ada suara-suara pintu gitu.
Aku udah pulang deh. Aku ada misi rahasia soalnya. Aku ada misi rahasia. Lanjut kapan? Lanjut kapan-kapan ya tuh? Lanjut besok mungkin? Lanjut besok ya. Dan ya, kayaknya sampai di sini deh live-nya. Aku ada misi rahasia yang YPP ya. PMPM aja. Ada deh. Ya ada deh. Pokoknya ingat aja deh hari ini. Hari ini hari Jumat. Dadah semuanya, terima kasih. Kita bacain podium dulu. Di nomor 10 ada Kak Yaiko. Terima kasih Kak Yaiko. Di nomor 9 ada Kak Superjack. Terima kasih Kak Superjack. Di nomor 8 ada Kak Agung Satrio. Terima kasih Kakak. Di nomor 7 ada Kak Nicholas. Terima kasih Kak Nicholas. Di nomor 6 ada Kak Norbert. Terima kasih Kak Norbert. Di nomor 5 ada Kak Malvin Evano. Terima kasih Kak Malvin. Di nomor 4 ada Kak Julian. Terima kasih Kak Julian. Terus di nomor 2 3. Di nomor 3 ada Kak Cepot. Terima kasih Kak Cepot. Di nomor 2 ada Kak Hadi. Terima kasih Kak Hadi. Di nomor 1 ada jeng 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 Kak Cherry. Terima kasih semuanya. Loh kok hitam lo? Emang hitam layar ya? Waduh. Di sini tidak. Takut koneksi. Ih, mau screenshot deh. Boleh ya, bentar ya. Buat kenangan-kenangan. Ya. Ih, tapi ini kenapa kayak gini? Kocak poninya. Ya udahlah ya. Yuk. Satu. Ayo foto dulu, guys. Foto dulu. Satu, dua. Wede. Masa sekali doang ya? SR aja bisa tiga kali, masa di sini satu doang? Ayo. Lagi. Terakhir. Satu, dua. Udin. Terima kasih. Nanti malam mungkin live lagi kali ya. Kalau gak kemalaman ya. Kalau jamnya gak kemalaman, nanti aku live lagi ya. Dadah, terima kasih. Makasih semuanya, nanti aku kabarin aja ya. Dadah. Semangat kegiatannya, masih sore. Semangat. Semangat guys. Dadah. Terima kasih banyak ya. Dadah. Lucu. Bye-bye.